kita tes posisi starter, bro. Kelihatan untuk gigi banditnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama my channel Bengkel Yuda Buana. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Oke, bro, hari ini kita mau servis canter 125. Untuk keluhan mobil ini tidak bisa starter atau sulit di starter. Sebelum kita lihat, bro, lur, jangan lupa dukung terus channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan berkah. Oke, lur, kita lihat dulu. Oh, baterainya, lur, ini sudah diganti oleh pemilik mobilnya. Satu baru, yang satu masih kuat. Kita tes dulu untuk di starter. Coba, mas, di starter, mas. Lagi. Lagi. Oke, hop. Kita cek dulu untuk arus plus yang dari baterai ke dinamo. Langkah pertama kita melihat untuk arus plusnya masuk ke dinamo atau tidak. Kita bisa menggunakan bola lampu. Langkah pertama seperti ini, lur. Oke, yang satu ya. Lalu kita tes. Kelihatan, lur, bola lampunya terang, berarti arusnya masuk. Arus plusnya dari baterai itu masuk. Langkah kedua kita bisa mengetes menggunakan kabel langsung. Cara ini untuk melihat bahwa arus aki masuk keras atau tidak ke dinamo starter. Seperti ini. Untuk bagi pemula jangan ikuti cara ini. Kalau belum pernah mencoba, ini, lur, kita pastikan dinamo starternya bermasalah. Kita buka dulu, lur. Dinamo starter canternya sudah kita lepas. Kelihatan seperti ini, lur. Dinamonya sangat-sangat jorok ya, karena terkena oli. Deh, kita buka dulu, lur. Tutupnya sudah kita lepas. Lalu kita lepas spoolnya. Kita lepas dulu untuk spoolnya. Kita lihat karbonnya. Karbonnya masih lumayan, bro. Untuk angkernya, bro, kelihatan masih maknyos, masih lumayan, masih layak pakai. Oke, kita cuci dulu. Dinamonya udah kita cuci bersih seperti ini. Lalu untuk angkernya masih maknyos, masih mantap, layak pakai, bro. Lalu untuk tutupnya masih bagus. Dan karbonnya, spoolnya seperti ini. Untuk karbon brushnya masih lumayan panjang. Karena kotor-kotoran yang dari dudukan karbonnya ini sangat sulit dibersihkan. Jadi kita membersihkan dengan bensin. Kelihatan, bro, sangat kotor sekali. Kalau tidak dibersihkan bersih sekali, tidak tahan lama untuk dinamo starternya. Terasa cukup bersih, kita bisa menyemprot. Kita semprot dulu. Setelah kita semprot, kita bersihkan, kita bisa mulai masang. Begini. Lalu kita pasang untuk spoolnya dari pirnya. Kita bisa pasang ke dinamonya. Untuk dinamonya nggak ada yang rusak, lur. Bagus semua. Hanya kotor disebabkan karena kena semburan, kena tetesan oli dari injection pump-nya. Pastikan harus pas. Kita bisa memasang untuk tutupnya, covernya. Pastikan lubang, pastikan berlawanan arah dari otomatis starternya. Oke, setelah kuat kita bisa memasang kabel spoolnya, bro. Jangan terlalu kuat, bro. Kalau terlalu kuat nanti bisa patah. Setelah begini
kita bisa mengetesnya. Untuk minusnya, minnya, groundnya. Lalu kita tes. Bisa dilihat dari ujung. Oke. Untuk spoolnya atau angkernya. Oke, mantap lur, halus suaranya. Jos. Lalu kita tes posisi starter. Di starter, bro. Kelihatan untuk gigi banditnya. Oke. Setelah kita tes hasilnya maksimal, kita bisa memasang ke mobilnya. Kita pasang dulu. Tidak ada kerusakan fatal, hanya kotor dikarenakan terkena tetesan oli dari injection pump-nya. Sebelum kita pasang, jangan lupa lur like-nya, komennya, dan subscribe-nya. Oke, kita pasang dulu. Oke bro, setelah kita pasang untuk dinamo starternya, baut-bautnya udah kita pasang. Bautnya berjumlah 3 buah, atas, tengah, dan bawah sudah kita pasang semua bro. Lalu akinya udah kita pasang untuk kabel akinya. Lalu kita tes untuk starter dulu, kita coba dulu berhasil atau tidak. Coba mas, di starter mas. Matikan lagi. Coba lagi mas starter. Lur, untuk starternya udah manyos, udah mantap. Oke lur, kita matikan lagi. Kita tes starter. Kita matikan dulu. Oke, kita tes starter dulu. Dinamo starter Canter 125 Super HD-nya sudah selesai. Alhamdulillah. Jangan lupa dukung terus channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan berkah lur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.